Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Alwi di sini. Pada video kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial simpel bagaimana caranya menampilkan presentasi baterai HP Samsung. Di sini saya menggunakan Samsung Galaxy A70. Seperti yang kita lihat di pojok kanan sini, presentasi baterai HP-nya tidak muncul. Dia akan muncul kecuali kita tarik bagian atasnya seperti ini, maka akan muncul yang ini. Sedangkan kalau kita tanpa swipe down bagian atasnya tidak akan muncul. Bagaimana cara menampilkannya? Cara menampilkannya sangat mudah. Kita hanya tinggal mencari menu setting. Kita bisa cari di menu. Caranya kita swipe up ke atas. Kita cari sini pengaturan yang ada logo gearnya ini. Ini adalah pengaturan. Kita klik. Kita kembalikan. Kalau mau cara mudahnya, kita tinggal swipe down yang di atas. Kita klik icon gear pojok kanan atas ini, di sini sama saja akan muncul pengaturan. Lalu kita pilih pemberitahuan. Selanjutnya kita klik di sini bilah navigasi. Ya, di bawah sini lihat persentase baterai. Kita tinggal on kan di sini. Kita tinggal klik setelah biru begini. Ini tandanya sudah on. Kita tinggal klik kembali. Maka persentase baterai sudah muncul seperti ini. Ya, sekian untuk tutorial simple kali ini. Semoga bermanfaat. Tunggu tutorial simple berikutnya. Simple tapi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.